mau nambah pengalaman baru gitu, pakai kebaya sama memperingati hari Kartini juga. Bisa lebih jadi ini, bisa lebih juga insecure gitu. Puasanya pas bulan April, jadi kenapa konsepnya Kartini kita pilih karena pas bertepatan dengan bulan April. Ya, yang jelas untuk teman-teman kita sarankan memakai baju adat ya. Jadi yang cewek diusahakan pakai kebaya, yang cowok pakai baju tradisional. Jadi faedah dengan kita mengadakan event seperti ini, teman-teman atau adik-adik bisa mengerti dan tahu mengenal apa itu Kartini.